kan saya main kesini pengen ketemu si Kuma nih. Karena udah lama. Kalian ada yang ini dia Kuma. Kenapa sih Pak? Ingin memelihara Kuma. Iya saya, sepikir Lala kan dapat 2 ekor dari Jakarta Mall. Kuma sama S. S adik kandungnya Kuma gitu. Terus Lala juga di S. Oh. Jadi akhirnya kita punya 3 dengan jenis yang sama ya Pak. Dengan 3 alaskan semua. Nah, cuma kalau secara fisik Kuma yang terbesar, yang paling besar, jantan pun terbesar gitu. S lebih kecil dikit. Nah, terus kalau yang satunya Dora perempuan gitu. Saya pikir seumur saya mul udah waktunya pensiun gitu. Saya pikir saya secara usaha saya belajar take over bisnis saya ke anak-anak dan mantu saya gitu. Nah, sembari saya tunggu waktu take over, saya pikir udahlah saya pegang satu aja karena Lala punya 3 kan, sedangkan jenis Alaska kan alpha dog, jadi maksudnya harus pegang satu orang satu gitu. Jadi saya pikir udah saya bantu pegang Kuma satu, S dipegang istri, dan Dora dipegang Lala gitu. Karena Dora kebenaran yang paling proaktif, yang paling gak mau diem gitu. Kuma ke manusia dia baik, nggak jahat gitu. Tapi kalau ke anjing kadang-kadang kecuali sok galak gitu loh. Jadi kalau buat saya sih buat isi waktu buat isi waktu sembari ya ngisi waktu lah, isi waktu tunggu gitu. Mungkin Mul juga penasaran apakah ada hubungannya dengan kerohanian gak sih Pak untuk memelihara anjing ini, hubungannya dengan kerohanian gitu. Salah satu yang saya sedang pelajarinya ini Mul. Kalau saya kan bukan penghobi anjing ya, bukan orang yang hobi gimana gitu ya. Saya cuma mikir ini Kuma mesti ada temennya gitu, dan saya pikir saya coba pelajarin gali-gali dari sisi rohani. Kalau mau tahu rohani, nggak tahu loh, kalau di firman diajarin katanya di sini ada cerita buah roh gitu. Buah roh itu kalau nggak salah ada 7 ya, ada 7 buah roh. Nah, saya nggak ingat satu-satunya, nanti coba kita bareng-bareng ya. Nggak tahu, nanti kita coba sharing bahas ada nggak sih kaitannya 7 buah roh dengan tiara dogi gitu. Coba mau saya sebentar, saya cari dulu ya. Saya cari dulu. Nah, ini kalau 7 buah roh, katanya nomor satunya kasih, nomor duanya suka cita, nomor tiganya damai sejahtera, nomor empatnya kesabaran, kelimanya kemurahan, keenamnya kebaikan, ketujuhnya kesetiaan. Katanya ada 7 itu. Nah, coba kalau kita sekarang sharing, apakah piara Kuma bisa melatih kasih kita? Dengan kita piara Kuma, apakah memang kasih kita akan terasa? Kalau menurut Mul secara pribadi, dengan kasih, toh Kuma kan ciptaan Tuhan juga Pak, dan memang kita harus saling mengasihi sesama ciptaan Tuhan. So, ya mungkin dengan Kuma ini, dengan Bapak mengasihi, dengan memelihara kan otomatis harus dengan kasih juga. Ya, saya juga mikir begitu Mul. Jadi saya pikir miara binatang kesayangan, khususnya saya coba piara dogi gitu, piara Kuma, ya saya melatih kasih sayang gitu. Harusnya kalau saya udah bisa mengasihi dogi, mestinya ke manusia harusnya lebih gitu. Kedua, kita bicara sukacita, apa ada gitu yang namanya miara Kuma dapat sukacita gitu. Kalau untuk sukacita mungkin lebih ke pribadi ya Pak.
dalam arti contoh kecil, kita mengajak jalan-jalan si kuma kita berolahraga, setidaknya untuk pribadi kita sudah merupakan sukacita. Ya, kita berasa jadi ada teman. Ada teman, tidak sendiri. Jadi ya dia kan tumbuh kita gitu ya. Dia tumbuh kita. Ya akhirnya kita juga ikut senang gitu. Ya. Yang ketiga katanya ada damai sejahtera gitu. Ada yang dapat damai sejahtera. Masih berhubungan dengan yang poin kedua tadi. Dengan sukacita otomatis kepribadi kita akan menimbulkan damai. Damai dalam arti hati mungkin merasa damai karena tidak sendiri. Iya, ya, saya merasakan berapa lama ini ya mulai connect gitu antara kita, saya dengan Kuma ini mulai connect karena memang mungkin sering ketemu gitu. Jadi ya di rumah pun kalau ada Kuma lebih damai, lebih santai ya. Di rumah tuh. Nah, terus yang keempatnya ada kesabaran katanya Bu. Apa-apa miara Kuma ada dapat kesabaran, latihan kesabaran ini. Otomatis menurut Multi karena ya dididik, kita berikan kasih sayang, otomatis kan harus dengan kesabaran, tidak sekaligus instan. Apalagi Kuma kan baru umur 3-4 bulan, masih proses pertumbuhan, jadi masih bisa besar juga. Ini bisa besar kan? Besar sekali. Cuman jadi kitanya mesti ngajar dia dari nol gitu ya, itu mungkin kebutuhan kesabaran itu. Sabar gitu. Oke, terus yang kelimanya katanya kemurahan. Ambu, kaitannya apa di kemurahan sama si Tobi? Saya belum nyimak ke situ, Pak. Barangkali Bapak bisa menjelaskan, Pak, kalau untuk kemurahan. Saya juga nggak tahu loh kemurahan apa ya. Kalau ke Tobi, kalau ke manusia, mungkin kalau kemurahan ya bagaimana kita kasih atensi ke sesama kan. Ya kalau di Tobi, di hewan peliharaan, Tuhan cuma ajar ya kita mesti sayang gitu. Ke hewan peliharaan kita yang mesti ngerawat, mesti sayang. Ya apa itu kemurahan gitu ya? Mudah-mudahan itu mungkin masih berkaitan mungkin dengan poin-poin awal ya. Iya. Nah, terus yang keenamnya kebaikan gitu. Harus bisa, apakah piara kuma kita dapat belajar kebaikan gitu dari piara kuma? Berarti mungkin masih apa ya, kebaikan apa mirip-mirip kasih dan enggak tahu. Ya, artinya ketujuh buah roh ini mungkin saling berkaitan ya Pak ya. Iya ya. Antar poin pertama kasih dengan kebaikan mungkin itu masih berkaitan. Kalau Firman bilang sih kebaikan kan jadi kebaikan, cuman enggak tahu melalui rumah apakah kita bisa latihan kebaikan. Ya mesti sama kali ya. Ada juga poin itunya gitu loh. Nah, terus yang ketujuhnya kesetiaan. Kalau kesetiaan sih saya pikir kalau mana kita mesti belajar dari Kuma kali. Betul. Memang kalau betul. Dogi khususnya betul. Gitu. Kalau jenis-jenis Kuma ini, jangankan jenis Kuma, dengan jenis yang lain pun, kalau untuk Dogi yang saya tahu itu kesetiaannya tuh memang sudah jaminan lah. Iya, jadi sampai saya pikir kalau Kuma dari rumah ke kantor, terus dari kantor main kemana, sampai saya siapin mobil khusus. Bisa kasih racun. Jadi jendela turunnya nanti kalau orang usil gitu, ya masukin racun nanti diracun juga. Jadi saya pengen tertutup semua aja, tapi kan saya hidup sih. Sampai ke safety-nya pun diperhitungkan ya Pak ya? Iya. Buat rumah ini. Ya resiko sih kalau enggak bagaimana? Kalau dari kantor kita pengen enggak langsung balik rumah gitu, kita berhenti di restoran atau di toko, nah ternyata sebentar gitu. Itu udah tenang, sayangnya tenang. Nah dia juga enggak kepanasan. Dan yang paling penting sih CO2. Jadi kalau kita nggak hati-hati, ya semua kan pengen penumpang, pengen ya, kan ya sama aja. Bahkan banyak kejadian juga sih kalau penumpang di dalam dengan suasana AC nyala,
itu bisa kejadian. Untuk hari ini kunjungan ke rumahnya Puma dan sudah dapat ilmu yang banyak sekali, dari mulai sisi kerohanian juga, dari mulai fasilitasnya kendaraan untuk si Puma, kita udah dapat ilmu banyak. Oke, udah. We'll be right back.